the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my. Yang Anda tangani juga adalah kasus Marsina. Marsina ya, itu sekitar tahun 93-94 lah tuh ya. Nah kawan-kawan banyak bilang, wah lo nekat lo lawan arus, nanti pulang nama, segala macam gitulah. Kesimpulan Anda apa dok? Apa yang bisa, alat apa yang bisa menyebabkan sehingga tadi kita tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping? Iya, itu hanya satu, luka tembak paling bisa. Luka tembak? Luka tembak. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Dan apa konsekuensinya? Apa artinya kalau kemudian bukan balok tapi senjata api? Konteksnya dalam kasus Marsina? Jadi pelakunya siapa yang punya akses dengan senjata itu? Langsung kategori kelompok tertentu iya, yang memiliki akses terhadap senjata kita api. Kita kan nggak bebas memiliki senjata.